Pernikahan mewah Wahyu, putra Haji Heri dengan pujaan hatinya bernama Mita memberi seserahan 1 miliar rupiah semakin menyita perhatian publik. Resepsi itu digelar di Desa Rosong, Kecamatan Nonggunong, Pulau Sepudi, Madura pada Mei 2023 lalu. Heri menjelaskan, pernikahan yang digelar mewah itu merupakan niat tulus dari kedua keluarga untuk merayakan momen sekali seumur hidup. Persiapannya dilakukan sejak dari 3 bulan sebelumnya. Sejumlah uang pecahan ratusan ribu dirangkai membentuk kipas jumbo. Tak hanya itu, mempelai wanita juga diberi hadiah mobil baru lengkap dengan BPKB kendaraan. Total uang yang dihabiskan, lanjut Heri, sekitar 1 miliar rupiah dengan rincian uang mahar 300 juta rupiah, mobil Honda City terbaru 2023 senilai 400 juta rupiah. Selebihnya perabotan rumah berbahan kayu jati 250 juta rupiah. Menilik akun TikTok pribadinya, Rian Putra Madura, Haji Heri terbilang cukup aktif membagikan setiap kegiatan sehari-harinya. Kerap ditanya kerja apa, Haji Heri menjawab jika dia adalah kuli. Namun di salah satu komentar di akun TikToknya disebutkan jika Haji Heri merupakan pengusaha tambang batu bara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!